Alright, hello Ningano Minasan. Welcome back to NoWBrian Sawardo aka NoWBrian Sky YouTube channel. Kali ini kita akan melakukan turnamen of power ya di sini. Agak telat sih. Ya. Namanya itu Titis. Saya akan coba upload sebelum season berakhir, apapun yang terjadi ya. Kurang beberapa menit pun itu Titis. Terus main kurang beberapa jam ya. Mungkin saya akan upload di pagi hari, dan kalian bisa lihat saya mendapatkan chrono kristal 1000 chrono kristal plus dari tempat lain mungkin 1300 totalnya ya. Dan di sini kita seperti biasa akan cek untuk peringkat, dan saya akan play juga by the way ya, jadi semoga tidak terlalu pendek ya. Ini ya, untuk peringkat season kemarin kita mendapatkan tier Z bosku. Loko. Doko desu ka? Boku no rank wa doko? Last season Enggak ada, cuk. Kan tier Z, Pak. Ini masuk top 1000 kan? Masuk top 1000 deh. Lupa saya, Pak. Loh, kok dia skap peringkat kemarin, jir? 67 ya. Ntar kita reset dulu. Kita cek kelas season. Doko punya aku. Enggak keluar ya? Oke, ini peringkat kita peringkat 1000 ya, karena tim kita bukan tim meta ya. Not bad, lumayan dapat 1000. Dan untuk season kali ini 68, yaitu adalah seasonnya untuk Android mungkin. Benar Android GG ya. Oke, Android test. Kita bisa copy paste peringkat nomor 3 ini secara maksimal ya. Ini tim ekstrim. Kita copy aja langsung yang nomor 3. Kita bisa menggunakan banyak tim ya di sini ya. Movie, Super Warrior, bahkan Frieza Force di sini cukup strong dengan para Saibaman di sini. Silahkan original tim ya, original Sagas, movie Sagas, silahkan. Dan di sini habis ini saya akan bikin untuk list atau bisa dibilang mapnya ya, sebelum kita mulai. Jadi kita cut terlebih dahulu. Let's go. Alright, kembali lagi by the way, dan kali ini saya sudah bikin mapnya. Dan untuk tim kalian bebas ya untuk membuat tim apapun. Namun di sini saya akan menggunakan tim yang seperti tadi ya. Itu adalah tim Android ya. Kalian bebas menggunakan banyak tim. Dan di sini saya sekalian main juga mungkin. Mungkin ya, mungkin enggak ya. Ya, kita lihat nantilah. Saya akan menggunakan tim ini. No heal ya. No heal. No heal, no revive. Seperti biasa saya akan mencoba untuk itu. Dan bisa dibilang untuk rutenya sendiri cukup easy ya. Ya, literally cukup mudah di sini. Mungkin agak sulit di awal-awal doang ya. Yes. Mungkin sulit di awal-awal. Namun dan juga di boss itu agak sulit sih. Oke, timnya kayak gini jadi. Oke, tradisional tim ya. Oke, dan kita udah cukup hafal. Semoga saya hafal. Kita urutkan untuk tier-tiernya dulu aja. Ini pasti kita pakai tier Z, Zaha, the one of the best ya. Jonggo. Na na na. Oke. Oh sebenarnya ada ini Pak, saya mau tapi ini aja. Kita ikut aja Pak. Dan rata-rata sudah selesai semua sih. Oh ternyata ada ini juga. Hah, nggak punya padahal. Benernya enak sih ya, karena musuh kita untuk elemen biru nggak terlalu banyak ya. Tapi juga ada sih. Ini sih timnya. Literally. Nggak usah banyak mikir-mikir. Kita pasang equipment. Kayaknya ngantuk sih ini jujur. Tapi diswatitis. Yang agak mikir gitu kita bikin timnya ya, karena tim yang kita copy adalah tim yang jadi bilang nomor 3 ya, kita tinggal pakai ya, gak usah mikir, gak usah ngedit ya. Kita akan gunakan tim kesukaan kalian sendiri, terserah, I don't really care about that. Kalian bisa modifikasi sesuai yang kalian miliki. It is what it is. Jadi untuk tier yang lain kita cek. Tier S nya ternyata 16 ya. Dan tier A nya mungkin healer kita. Oke. Karena bisa dibilang untuk menggunakan elemen kuning agak berat untuk season kali ini. Banyak elemen merah yang strong. Oke, kita akan langsung aja main. Mungkin kita cut aja ya. Ya, kita cut aja